Assalamualaikum, salam sejahtera kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, berkahkanlah kehidupan kami, ya Allah. Pemudahkan urusan kami, urusan perniagaan kami. Pemudahkanlah kehidupan kami di dunia dan juga pengakhiran kami yang terbaik, husnul khotimah. Bahagiakan kami, sentiasa kami mengikuti jalan yang benar. Elakkan kami daripada seberang musibah dan kecelakaan. Pemudahkanlah perniagaan kami. Jadikan perniagaan kami perniagaan yang boleh menampung kehidupan kami dengan rezekimu, ya Allah. Amin, ya Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, tuan-tuan, tap screen. Kawan-kawan, tuan-tuan, puan-puan, boleh tap screen, boleh share dengan kawan. Kita nak cerita pasal ayam hari ni, ya. Kita nak cerita pasal ayam saja hari ni. Dan kita nak cerita sikit kita punya TikTok shop kita. Okey. Kita nak cerita sikit yang kita punya TikTok shop kita, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah masukkan beberapa item yang sempat kita masukkan. Satu, kita masukkan untuk kegunaan kambing. Okey, kegunaan kambing. Kita masukkan SGP, Sheep Goat Pastorella. Sheep Goat Pastorella ni adalah untuk kegunaan kambing, wajib beri untuk elakkan dia kena penyakit radang paru-paru. Dan kuantiti satu botol ni 50 ml, boleh guna untuk 25 ekor. Okey, untuk setiap ekor kambing kita bagi setiap tahun sekali suntik bawah kulit 2 ml, eh. Kalau anak umur 3 bulan ke atas baru kita beri. Okey, ini sebab kematian kambing biasanya disebabkan oleh penyakit paru-paru, eh. Itu produk yang pertama kamilah. Dalam kita punya stok, eh. Stok ada tak banyak pun, ada 5 saja, eh. Boleh order dengan kami, eh. Okey, boleh tap screen, boleh join. Hari ni saya nak cerita pasal ayam. Tapi sebelum saya nak cerita pasal ayam tu, kita nak cerita sedikit pasal kita punya TikTok shop kita, eh. Kita dah upload, alhamdulillah berjaya di upload. Cuma saya tak pasti macam mana nak buat beg kuning. Beg kuning dekat bawah ni saya try cuba juga. Okey, tak apa tuan-tuan, ada shop kat sini. Sekejap, saya tak tekan, eh. Shop sini ada tak? Shop. Okey, billboard. Billboard ni apa benda? Okey, you can now display 2 template as a colleague. Apa ni? Meteorologi tu. When you used to prepare, they are display a college of your life. Okey, bukan. Okey, click. Click chat or your product. Okay, display. Oh, boleh display, eh. Display, click the chat to view all product and discount. Okay, kalau klik kat sini, apa benda ni, eh? Dia tulis. Okay, terima kasih tuan-tuan, terima kasih. Kan nampak gambar. Tak pakai betul tudung. Ya. Apa namanya? Kena buka banyak punya, dah buka. Dia terlampau, senang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita, boleh juga, tak masalah. Cuma tak boleh menjawab. Boleh tap screen, kita sharekan kita punya info. Satu, kita cerita pasal kita punya vaksin, eh. SGP, Sheep Goat Pastorella. Saya tak buat tak lama hari ni, eh. Hari ni kita buat sejam je, insyaAllah sampai pukul 11. Sebab pukul 11 nanti ada satu pengarah statistik Negeri Selangor, dia nak datang untuk babancian pertanian. Okay, produk yang kedua yang kita nak wawarkan supaya tuan-tuan boleh pakai dan guna pakai untuk apa? Produk ni untuk merawat kurap, kutu dan juga penyakit luaran pada ternakan kita. Tak kisah lembu ke, kambing ke, ayam ke, arnab ke, kuda ke, rusa ke, landak ke, ayam ke, penyakit luaran. Maksudnya kita curahkan di atas badan. Kita beri binatang yang kecil 2 ml, binatang yang besar
kita bagi binatang yang besar, kita beri lebih kurang dalam 5 ml. Kadang kita ulang 3 kali. 3 kali ya. Setiap 3 hari ulang 3 sekali bagi. Mana 3 kali bagilah. Okey, maksudnya ini memang bagus untuk penyakit luaran. Ini bagus kalau untuk ternakan lembu atau kambing ataupun arnab ataupun ayam ataupun rusa yang kita boleh berikan dalam keadaan bila ada masalah. Masalah luaran ya, sebab penyakit ni memang kena kena rawat ya. Kita letak aja di atas badan dia, tak kisah dekat mana, dekat hidung ke, dekat telinga, dekat kepala, dekat bonggol, asal dekat badan dia. Jadi boleh menghapuskan semua penyakit-penyakit luaran. Dan dia juga diguna pakai ya. Dia juga diguna pakai untuk apa? Untuk menjadikan bulu tenakan kita jadi lebih berkilat ya. Okey, lebih berkilat ya. Okey, saya nak tengok ada nak tambahan apa ni? Display hot selling product. My shop. Okey, cash and delivery, quality good, shipping, selling. Customer confident and trust the shop service eh. Click on the chat order now the gift. Okey. Saya tak pasti ini apa benda. Okey. Sorry ya. Kita boleh tengok tuan-tuan. Saya tak pasti apa benda yang saya buat ni. Ada click chat to review all product and discount. Okey, itu produk kami. Tolong boleh klik kat situ, boleh review produk kami ya. Okey, kita nak cerita produk tadi. Yang pertama SGP Sheep Goat Pastorella. Nombor 2 kita cerita pasal Pon untuk rawatan kurap, kelomomo dan parasit pada badan ternakan kita ya. Okey. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat kita punya TikTok shop kita ya. Boleh beli ya. Boleh beli. Kemudian produk yang ketiga yang kita dah upload eh. Produk yang ketiga yang kita dah upload adalah keratan pokok hijau. Dia adalah madre de agua ataupun ketum ayam. Tapi kalau perkataan ketum ayam tak boleh nak di-upload. Dia suspended kita punya produk tu. Kita tukar jadi perkataan keratan pokok hijau. Keratan pokok hijau ni adalah madre de agua ataupun ketum ayam yang digunapakai untuk ayam. Memang bagus. Kami dekat sini pasal ayam memang kita kurangkan kos makanan dia dengan cara macam mana? Kita kurangkan kos makanan dia dengan cara kaedah kita bagi makan ayam kita, ayam dewasa umur 31 hari ke atas, kita bagi makan pokok hijau ni. Keratan pokok hijau ni kita tanam. Okey, dalam tempoh dalam 3 bulan dia akan boleh harvest dah. Dan kita boleh siram dan baja dia dan dia pokok dia cepat membesar. Dan kita ambil bila pokok tu dah tinggi 5 kaki ataupun 4 kaki kita dah potong ya. Jangan biarkan pokok tu sampai pokok jadi pokok rambutan yang besar-besar tu. Kita ambil daun dia ya. Kalau kita ambil batang yang lembut tu pun boleh. Kita ambil daun dia dan batang yang kita potong tu, kalau batang keras, batang tua, kita boleh tanam lagi. Ini keratan batang eh. Kita bagi ni untuk yang ni kita bagi 10 batang saya. 10 batang RM30. 10 batang RM30. Okey. 10 batang RM30 eh. 10 batang RM30. Dan kita bagi 2 tunas. 2 tunas ya. Okey, 2 tunas. Okey, boleh tap screen, boleh share, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan boleh tap screen, boleh share. Okey, dan tengok kita punya live ni. Kita bercerita pasal ayam hari ni ya. Yang ni saya nak ambil masa lebih kurang 10 minit saja untuk ceritakan produk kita ya. Okey, produk yang keempat yang saya nak wawarkan adalah produk MJF Bio Probiotic. Kita jual yang aktif. EM4 kita jual yang aktif ah ha? Kita jual yang aktif yang tu ya. Okey, ni produk produk kita ya. MJF apa ni bio, kita jual 1 liter kita jual RM20. 1 liter RM20 eh. 1 liter RM20, 1 liter RM20. Okey. Yang ni tuan-tuan boleh dapatkan daripada kita punya TikTok shop eh. Okey, apa kegunaan MJF Bio Probiotic ni?
kegunaan dia satu, kegunaan dia satu untuk menjadikan protein dalam makanan yang kita beri pada ayam. Protein tu dapat diserap 100%. Protein tu diserap 100%. Kita invite Puan Potana masuk dalam kita punya live. Okey, kita bagi pada ayam seawal umurnya sehari sampailah dia dijual. Apa kebaikan dia? Satu, probiotik ni ada fungsi anti penyakit, ada fungsi anti bau, ada fungsi anti stres, ada fungsi anti bermasalah. Okey, maksudnya ayam-ayam yang bermasalah dapat dihindarkan dengan kita bagi probiotik MJF Bio ni. Okey, kita bagi dia sikit saja. Untuk 1 liter air, kita bagi dia 10 ml. Okey, 5 hingga 10 ml, bagi sikit sangat. Dan impak dia tuan-tuan, ayam cepat besar, tahi ayam tidak berbau, protein yang diberi diserap 100%, kemudian ayam sehat, tidak ada masalah penyakit, kemudian satu lagi, dia tidak ada masalah lalat. Sebab tahi ayam bila kita beri dengan MJF Bio Probiotic ni, menyebabkan tahi tu tidak berbau sebab tak ada protein. Bila tak ada protein, tahi tu tidak berbau, lalat pun tak ada. Okey, bila lalat tak ada, insya-Allah ladang kita tidak akan ada masalah komplain daripada masyarakat kita, ya. Okey, masyarakat kita selalu komplain. Okey, komplain sebab apa? Sebab ladang kita berbau. Okey, berbau sebab apa? Sebab kita tak pakai probiotik EM. Itu yang tuan-tuan kena pakai sangat. Wajib pakai, ya. Please, tolong, kita nak pastikan peternakan kita bebas. Bebas. Bebas daripada komplain orang, ya. Okey. Okey, saya ada letak dekat kita punya live ni sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya. Gambar sebelah kanan tapi berada sebelah kiri. Dia boleh klik chat to view kita punya produk. Card. Kalau tekan tu memang dia pergi, ya? Saya tekan, dia pergi, ya? My shop, dia tak pergi, ya? Sorry tuan-tuan, saya tak reti. Tapi benda tu macam mana nak hilang, tak tahu, ya? Salam semua. Okay, kita harapkan kawan-kawan yang berada dalam dalam view saya, okay, boleh tap-tap screen, boleh share dengan kawan-kawan supaya bermanfaat kepada mereka-mereka yang hadir dalam program kita ni, ya. Okey. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ya. Penagihan ayam ni adalah satu penagihan yang yang terbaik. Yang terbaik, ya. Kenapa saya cakap yang terbaik? Sebab dia menjadikan satu penagihan untuk bagi orang makan. Bagi orang makan, ya. Bagi orang makan. Dan ayam kampung dengan ayam daging, apa beza dia? Ayam daging, dia punya proses penjagaan dia agak kritikal. Okay, apa yang saya maksudkan kritikal? Satu, dia melalui prosedur-prosedur yang wajib ikut. Satu, vaksin. Nombor dua, vitamin. Nombor tiga, antibiotik. Tiga benda ni. Vaksin, vitamin, antibiotik. Sepanjang kehidupan dia, ayam daging tak lama kehidupan dia, tuan-tuan. Daripada dia lahir, menetas, dia masuk dalam reban. Okey, dia masuk dalam reban. Okey, tuan-tuan punya soalan tu akan dijawab oleh Puan Potanah, ya. Saya tak pernah tak perlu apa ni, boleh juga saya. Okey, EM memang bagi hari-hari, ya. Okey. Sampai mana saya tadi? Tiga benda ayam daging. Satu, vaksin. Nombor dua, vitamin. Nombor tiga, antibiotik. Dan tiga-tiga benda ni memang wajib bagi pada ayam daging. Dan tempoh pemeliharaan ayam daging sekarang ni yang paling pantas, paling cepat, 30 hari. Dah beratnya mencecah 2.5 kg. Okey. Ada pula pengkabaran mengatakan sampai 28 hari pun dah dapat 2.5 kg. Dan yang ini yang kita risaukan sangat. Sebab kalau setakat vaksin tak ada masalah. Ayam daging, ayam kampung semua kena vaksin. Itu memang secara natural. Tak ada isu.
tak ada isu. Vaksin tu menyediakan satu pertahanan ataupun ketenteraan untuk menghalang penyakit masuk. Okey. Kemudian vitamin tak ada masalah juga. Vitamin untuk penggalakkan, untuk dia selera makan, untuk dia segar, untuk dia sehat dan untuk dia ceria. Okey, itu vitamin tak ada masalah. Yang kita jadi masalah adalah antibiotik. Takut antibiotik tu dia ada tempoh residu. Tempoh dia lupus dalam badan ternakan. Ayam daging memang dia beri antibiotik untuk elakkan dia penyakit, kena penyakit. Sebab kalau kena penyakit, tokeh dia sakit dan keseluruhan perniagaan dia akan jadi sakit. Okey. Sebab keuntungan ayam daging tak banyak, tak tinggi. Okey, lebih kurang dalam sekilo RM1.20 ke RM1.50. RM1.20 ke RM1.50, kalau dia dapat 2 kilo setengah kali dengan RM1.50, dia dapat lebih kurang dalam RM3.75. Okey, maksudnya dia punya keuntungan tak tinggi, tapi dia volume. Kalau katakan 10,000, 100,000, 200,000, jadi volume tu menyebabkan orang berlumba-lumba untuk bela dan biak dan bukan biak, bela dan ternak. Dan untuk ayam daging, kita tak boleh buat sendiri. Kita tak boleh bersendirian. Kita kena melalui integrator. Integrator. Maksudnya kita kena melalui integrator yang sedia ada. Contoh macam CP, ayam dinding, ayam mas, siapa lagi ya? Player untuk ayam daging. Kena melalui Leon Hub. Kena melalui mereka dan ternakan sumber DOC, DOC anak ayam tadi mesti dia beri kepada mesti dia ambil anak ayam daripada pembekal kita dan makanan pun daripada pembekal dan kita cuma ambil upah jaga je. Itu ayam daging. Okay. Abang Mu bertanya, beri EM berlebihan akan apa kesan pada ternakan? Okey. Satu saya nak tanya. Kenapa nak bagi berlebihan? Kalau kita sepatutnya makan Panadol 1 biji atau 2 biji, kenapa kita nak makan 5 biji? Impact dia ada tak? Mesti ada. Kalau kita bagi berlebihan EM, sukatannya tak mengikut dosis yang disarankan penggunaan dia, akan menyebabkan ayam tu akan berak darah. Sebab dia ada kandungan molasses, energi yang tinggi, menyebabkan dia tak boleh support kepanasan daripada lebihan energi tadi dan akhirnya dia akan discharge balik dari jadi tahi dan ada darah yang akan keluar dan ayam tu akan jadi cirit. Yang ni kalau boleh ikut sukatan. Penggunaan EM mesti ikut sukatan. Okey. Kalau nak membeli boleh pergi dekat kita punya TikTok shop kita bawah probiotik. Bawah probiotik 1 liter kita jual RM20 saja. Boleh terus guna sebab kita jual yang aktif. 1 liter air kita masukkan 10 ml saja. Paling sikit kita masuk 5 ml. Jadi penggunaannya sedikit sangat tuan-tuan tapi dia punya hasil impact dia masya-Allah marvelous. Marvelous lah. Banyak bagus lah, banyak bagus. Okey, tuan-tuan? Okey. Cerita pasal ayam kampung pula. Untuk jadikan peternakan kita, berniaga kita, income kita konsisten dapat dan kita dapat income kita terus kita dapat survive. Hidup di dunia ni satu kena sihat. Hidup di dunia ni kena sihat tuan-tuan. Nombor dua kena senang hati. Bila cerita senang hati dia akan melibatkan kita mesti ada benda yang menyebabkan kita senang hati. Satu adalah kewangan. Kewangan kita mesti tetap ada dan boleh berbelanja. Jadi kewangan kita boleh berniaga, boleh bekerja dan apa juga asalkan kita dapat duit yang halal. Jadi kalau kita menternak ayam, kita akan cari macam mana kaedah untuk dapatkan kecairan dan macam mana kita nak generate kita punya income daripada peternakan ayam. Okey, mudah saja. Anak ayam ni kita beli daripada pembekal, harga dalam pasaran terkini ayam kampung kacuk sekarang berharga dalam RM3.50. Ayam kampung asli RM4.50. Itu harga sekarang, harga semasa ya. Untuk makluman kalau nak beli anak kacuk ataupun asli boleh berhubung dengan kami ya. Cuma saya tak boleh masukkan dalam saya punya listing TikTok shop kita. Tak boleh. Ternakan tak boleh masuk. Nanti saya buat gambar ayam, saya tulis tu jual lukisan ayam.
Okey, ha, ini antara kaedah. Kita buat tricky sikit lah. Kita buat katakan patung ayam. Okey, satu patung kita jual RM3.50. Jadi tuan boleh beli 100 patung, 1000 patung ke, itu mungkin saya boleh buat, insyaAllah. Okey, nanti saya akan tukar dia punya jualan tu bawah patung anak ayam. Okey, patung anak ayam. Okey, tuan-tuan, kita beli anak ayam sekarang harganya RM3.50. Dan beza kacuk dengan asli, kita boleh tengok pada rupa, berat, saiz. Okey, rupanya kaki untuk yang asli, kakinya kelabu dan warna hitam. Kaki ayam asli ni, kaki dia kecil. Kalau yang kacuk, janji boleh jual. Ya, betul, Azmi Ramli. Okey, memang kita nak jual apa juga kita jual. Okey, sebab zaman sekarang ni kita kena berniaga. Okey, kalau kita tak berniaga, orang pencen pun terpaksa berniaga balik. Sebab pencennya pakai sekejap je. Duit yang pencen tu, rasa-rasanya kalau yang banyak, okey lah, tak ada masalah. Kita kena berniaga. Kita kena bekerja. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tap-tap skrin, boleh join kita punya program. Ini kita cerita pasal ayam je hari ni. Bismillah. Okey, kita beli ayam. Kita jaga yang kacuk lebih kurang dalam 60 hari. Dapat 1 kilo, 1 kilo 4. 60 hari ya. Maksimum kita jaga 90 hari. 90 hari dalam 2 kilo, 2 kilo 2, 2 kilo 3, 2 kilo 4, 2 kilo 5. Itu bergantung pada makanan yang kita beri. Makanan ayam pula, makanan yang kita boleh beli dan makanan yang kita buat sendiri. Makanan yang kita beli ataupun makanan yang kita buat sendiri. Kami akan ajar tuan-tuan untuk cara buat makanan ayam ni dalam program kami. InsyaAllah 5 dan 6 hari bulan 10. 5 dan 6 hari bulan 10. Kita jalankan program kursus usahawan ternakan ayam kampung, itik dan juga ayam Belanda. Kita kat sini ada itik, ada ayam kampung asli ataupun kacuk. Kita ada ayam Belanda dan kita juga ada angsa. Okey, kita belajar unggas ya. AKA dengan AKK boleh bertelur sampai umur berapa? Okey. Untuk AKA, AKK untuk produktif ayam ni dia bertelur start umur dia 6 bulan, maksimum dia boleh pergi sampai 2 tahun. Maksudnya tempoh dia bertelur setahun setengah saja. Okey. Setahun setengah saja ya. Cuma okey, untuk AKK ni tak sesuai untuk dibiarkan. Sebab kita dapat anak ayam tu dah bukannya parent stock. Dia akan jadi mengecil. Okey, kita ambil AKK ni, ayam kampung kacuk ni, kita ambil pada pembekal dan terus jual. Ambil, jual. Jangan kita tetaskan. Kenapa? Tak ekonomi. Okey, tak ekonomi ya. Okey, balik pada kos tadi. Untuk beli anak ayam AKK, kita jual, kita beli RM3.50 dan kos makan dia lebih kurang lebih kurang sekilo daging dia makan 2 kilo. Sekilo daging kita timbang sekilo, dia makan 2 kilo. Maksudnya FCR, kadar pertukaran makanan, FCR dia adalah 2.0. 2 FCR dia 2 2. Jadi kalau sekilo beratnya dia makan 2 kilo. Katakanlah berat kita jual 2 kilo, maksudnya dia makan 4 kilo. Dan kalau kita beli makanan dalam market sekarang ni, sekilo RM3. Sebab satu beg 50 kilo, harga dia antara 140 ke 150. Okey, kalau 150 bagi dengan 50, mana RM3. Bermakna kos kita akan menjadikan berat 2 kilo AKK kita, beratnya 2 kilo kali dengan RM3, maksudnya dia jadi RM6 kali dengan berat ayam tadi 2 kilo. Jadi berat ayam 2 kilo, FCR-nya 2 kilo, 4 kali 3, RM12. Maksudnya kos makannya RM12, kos anak ayam tu RM3.50. Maksudnya actual ayam tu adalah kosnya, kos seekor ayam lebih kurang RM15. Okey, modal kita RM15, kita jual sekilo sekarang dalam market average RM15. Jadi kalau kita jual RM15 kali dengan 2 kilo, kita dapat RM30. Bermakna modal kita 15, kita jual 30. So kita punya keuntungan 100%, RM15.
Jadi upah untuk kita menjaga ayam kita adalah seekor 2 kilo RM15. Okey, kita boleh jimatkan lagi, mengoptimumkan kita punya keuntungan dengan cara kita boleh buat makanan kita sendiri. Kalau kita buat makanan kita sendiri, instead of kita beli RM3 per kilo, kita boleh dapat lebih kurang dalam 40% reduction dia. Reduction ya. Okey, untuk lebih terperinci dan detail, tuan-tuan kena hadir program yang kita anjurkan, yang kita akan cerita pasal duit, untung dan kejayaan dalam perniagaan ni ya. 5 dan 6 hari bulan Oktober kita jalankan. Sijil kami ada sijil yang diiktiraf dan boleh mohon. Okey, kita boleh mohon grant. Kalau untuk umur antara 18 ke 43 tahun, ada satu grant yang kerajaan wujudkan bawah unit agropreneur muda. Grant agropreneur muda ada 3 kategori. Okey, RM20,000, RM30,000 dan RM50,000. RM30,000 untuk start tak up. Start mula. RM30,000 untuk start. Startup. Maksudnya RM30,000. Untuk membesarkan pula nanti dapat RM50,000. Kemudian untuk yang biasa-biasa punya RM20,000. Okey, maksudnya ada grant yang tuan-tuan dapat. Tuan-tuan boleh pergi kat Google cari GAM. Okey, grant agropreneur muda. Okey, kat Google cari GAM, grant agropreneur muda, dapat info dekat situ. Okey. Mudah saja. Mohon dengan syarat ada sijil. Mohon dengan syarat ada sijil. Satu, sijil kami memang diiktiraf. Kita dah mula mengajar daripada tahun 2007. Kita dah mula mengajar 17 tahun dah. 17 tahun dah ya. Okey. Kemudian kita boleh buat kertas kerja. Dalam program kita, kita akan bagi kertas kerja. Okey. Agropreneur muda tu mesti dah buat, dah ada tenakan. Belum mula pun Cik Zaki boleh. Okey, baru dilancarkan untuk start mula, dipanggil start up. Okey, maksudnya start nak mula pun dah dapat RM30,000. Okey, boleh mohon ya. Kita boleh mohon dengan syarat ada sijil dan juga ada kertas kerja dan ada tapak. Tapak projek lah. Okey, tapak projek ya. Dan kita boleh hantar dekat veterina daerah projek kita. Okey, insyaAllah bajetnya banyak dan mohon lah tuan-tuan. Mohon eh. Kalau tak mohon nanti rugi sangat. Okey, kalau tuan-tuan tak mohon rugi ya. Okey, kita kena mohon ya. Tuan-tuan kena mohon ya. Okey, tuan-tuan. Boleh tap screen, boleh share dengan kawan. Saya akan bersiaran sampai pukul 11 saja. 1 jam saja ya. Dan kita punya live ni kita akan masukkan dalam kita punya YT merah. Okey, tapak projek syaratnya mesti setengah kilometer daripada kawasan perumahan. Setengah kilometer daripada kawasan perumahan, bebas banjir. Dan kalau kita punya tapak tu bukan nama kita, kita kena dapatkan kebenaran tuan punya tanah, tuan punya grant, dan dia berikan kita menumpang ke, menyewa ke. Dan perjanjian tu mesti dimatikan stamp RM10 dekat LHDN. Okay, okay, tuan-tuan tap screen untuk lebih teratur cerita kita. Belakang rumah boleh, belakang rumah kampung boleh, belakang rumah taman tak boleh. Belakang rumah kampung tak ada masalah. Memang kita galakkan backyard chicken. Kita galakkan backyard chicken. Kalau rumah saya kawasan kampung, lot pertanian bersebelahan dengan rumah-rumah yang tak tersusun, boleh. Rumah kampung memang boleh. Saya ulang, boleh. Okey. Yang ni memang boleh, Cik Zaki. Cik Zaki boleh DM kita untuk join program kita untuk dapatkan sijil. Okey. Boleh, boleh, boleh. Umur Cik Zaki berapa? Umur Cik Zaki berapa? Dah balik ke belum? Dah melebihi 43 ke belum? Okey, Cik Zaki berapa umur sekarang? Okey, kalau tengok pada gambar tu 38. Alhamdulillah. Saya mulakan perniagaan saya umur 36. Okey, 38 urat masih kuat. Okey, insyaAllah perniagaan boleh berkembang. Sekarang budak-budak muda, dia punya daya kreativiti dalam perniagaan, marketing dia di luar kita punya kemampuan fikiran kita. Lain macam dia orang punya all out dalam bisnes ni ya. Okey.
Selanjutnya saya 36. Boleh, 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 boleh. Ada kawasan. Boleh explore dulu dekat Google. GAM. GAM. Okey, puan-puan tolong tulis. Okey, boleh explore dekat Google. GAM. GAM eh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tap-tap screen, boleh share, boleh boleh tengok kita punya live ni. Saya akan live ni sampai pukul 11 saja. Cerita pasal ayam ya. Okey, tadi pagi, sebelum mula tadi saya cerita sedikit eh. Ruminan dengan unggas boleh letak dalam satu lot. Boleh, tapi ada partition. Ada partition. Okey, ada partition maksudnya lembu, kambing dengan unggas tadi kena ada pendinding, penghalang lah, penghalang eh. Okey, supaya elakkan daripada penyakit dia transfer. Tapi sebenarnya tak ada isu sangat. Kalau kita pakai EM, EM eh, kalau kita pakai EM tak ada isu sangat. Okey. EM lah kita kena guna dan pakai eh. Tuan-tuan boleh beli dekat saya punya TikTok shop saya, cari MJF probiotic. Okey, MJF probiotic boleh cari boleh beli ya. Eh. Boleh cari dan boleh beli. Okey, tuan-tuan. Boleh beli dan boleh cari dekat situ ya. Okey. Okey, saya nak masukkan macam mana saya nak masukkan saya punya kita punya produk ni ya. Macam mana tahu nak masukkan live gift, live gift setting, record pause, event mirror, microphone, flip kamera, live gift, AI wallpaper, good bag, goodie. Okey, tak ada ha? Macam mana nak masuk eh? Tuan-tuan tahu tak macam mana nak masukkan bag kuning dekat bawah masa kita buat live tu eh? Okey, ataupun pakai TikTok bukan TikTok ni ke? Pakai satu TikTok yang untuk live TikTok ke? Okey. Okey, kalau tahu boleh tolong share dengan saya. Saya baru belajar, tak reti. Okey. Ada yang bagi bunga? Ada yang bagi bunga ke? Terima kasih kalau bagi bunga eh. Saya suka bunga. Kalau boleh hantar kapal terbang atau helikopter lagi bagus. Okey. Dia pejuang eh. Okey, tuan-tuan, jom kita berjuang untuk mendapatkan income daripada hasil titik peluh kita eh. Titik peluh kita yang kita jalankan dan produk tu kita boleh jual dan kita boleh makan sendiri. Kalau kita biarkan 6 bulan dia boleh bertelur, kita boleh eramkan dan boleh boleh jadi anak balik dan boleh jual anak. Okey, cyclenya akan bertambah eh. Ini kaedah yang kita boleh explore kita punya apa? Kita punya business eh. Okey, tuan-tuan, ini antara kaedah yang kita memang sentiasa cerita dengan kita punya peserta kita ya. Supaya peserta kita nampak industri ni satu income yang bagus. Okey, industri ni satu income yang bagus dan dapat menjamin kita punya income kita ya. Okey, invite kawan-kawan semua. Boleh share screen, boleh tap screen, boleh invite kawan-kawan kita. Okey, masuk dalam kita punya live ni ya. Moga bermanfaat dan memberi faedah kepada kita semua ya. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh bertanya pasal ayam, boleh bertanya pasal apa juga, insya-Allah kita akan sharekan apa yang kita mampu, kita boleh cerita. Dan kemampuan ni kita boleh realisasikan, jadikan dia duit eh. Berniaga ni boleh jadi duit eh. Oh, modal ayam RM15, untung RM15. Okey, modal ayam RM15, untung RM15 eh. Jadi ke mana kita nak jual ayam ni? Biasanya kita boleh jual hidup. Biasanya orang kita Cina nakkan hidup. Nombor dua, kita boleh jual yang frozen. Kita pack kan sekilo-sekilo ataupun 2 kilo atau sekilo setengah atau setengah kilo, setengah kilo. Kita boleh pack kan, kita boleh jual frozen. Okey, nombor tiga, kita boleh jual direct dekat pemborong. Pemborong tu sama ada orang tengah ataupun kita direct boleh juga jual dengan pengusaha-pengusaha restoran ayam kampung. Okey. Okey, betai dalam sana yang depan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tap screen, boleh bertanya dengan kita ya. Boleh bertanya apa juga soalan, insya-Allah kita akan cuba respon semampu dan sebaiknya. Kita akan respon, okey. Dan kita akan kongsikan apa yang kita mampu kongsikan, kita akan kongsikan.
Okey, kita akan kongsikan ya. Jom, 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 jom. Kita cerita pasal ayam. Boleh bertanya pasal ayam, boleh cerita pasal ayam. InsyaAllah, kita cerita pasal ayam hari ni. Ha? Cerita pasal ayam hari ni ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam peternakan ayam ni, sesuainya kita buat di kawasan yang jauh daripada orang. Sekurang-kurangnya setengah kilo. Tapi kalau rumah kampung, tak ada masalah. Belakang rumah, walaupun jiran-jiran kita sebelah ada, yang kita pasti kena gunakan, wajib guna ya. Kita gunakan EM. Okey, probiotik. Supaya ayam tadi dapat menyerap protein 100%. Yang dikeluarkan adalah tahi semata-mata. Yang bukan ada protein lagi, menyebabkan tahi itu tidak berbau. Dan impact dia, lalat tak ada. Okey. Jadi kita boleh hindarkan lalat daripada mengganggu kita punya keharmonian ladang kita. Dan orang tak akan komplain dengan kita sebab tak ada masalah bau, tak ada masalah lalat. Okey, boleh. Boleh tuan-tuan eh, boleh gunakan EM. Dan kalau nak beli bekalan tu boleh tengok saya punya, kami punya TikTok shop. Okey. Kita ada jual. Okey, kat TikTok shop kita kita ada ya. Eh? Kita ada jual kita punya EM. Okey, boleh tengok dekat situ ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tap screen, boleh bertanya apa juga soalan yang tuan-tuan rasa nak tanya. Kita akan akhiri kita punya live ni pukul 11. Sebab hari ni pengarah Dosem nak datang untuk buat bancian pertanian. LP ayam menetas nak bagi makan apa? Lepas ayam menetas, kita bagi makanan starter. Okey, ayam umur 2 hari kita dah start bagi makan makanan starter. Makanan starter tu dalam bentuk crumble. Crumble halus ya. Protein dia mesti kekal 22% tempoh 30 hari. Jangan kita bagi makanan yang kasar dan jangan bagi protein yang rendah daripada 22. Dan jangan terlalu tinggi ya. Dalam 2 hari tu makan apa? Starter lah, nama dia starter. Dedak starter. Okey. Berapa lama tempoh untuk capai 2 kilo AKK? 60 hari. Dan apa dedak yang digunakan dan cara jimatkan? Okey, dedak yang kita nak gunakan boleh beli. Boleh beli dedak yang bukan berkualiti lah, paling mahal lah. Tak semesti berkualiti. Paling mahal sekarang ni gold coin. Ataupun kita boleh jimatkan dengan cara kita beli dedak sendiri. Buat dedak sendiri. Okey, buat dedak sendiri. Tuan-tuan boleh pakai jagung halus campur dengan fish meal. Campur dengan vitamin ayam, campurkan sikit dengan dia punya ingredient mineral. Kemudian tuan-tuan boleh gaulkan dan tuan-tuan boleh bagi pada ayam kita makan ya. Okey, antara fish meal dengan jagung 1:4. Satu fish meal 4 jagung. Lepas menetas tu boleh terus bagi makan hari kedua. Hari kedua kita bagi makan. Okey, hari kedua. Dan air dia mesti kita bagi EM. 1 liter air masukkan 5 hingga 10 ml. Bismillah. Okey, saja TV shop dah memang dah ada ayam ke? Okey, dah ada ayam ke? Atau Mr. Panda dah ada ayam? Okey, share sikit cerita pasal ayam. Supaya kita dapat boleh dapat berinteraksi dan kita dapat info dan kongsikan dengan kawan-kawan kita ya. Lagi banyak kita kongsikan, lagi banyak faedah, lagi banyak pahala yang kita dapat. Okey, itu kaedah dia ya. Okey, boleh tap screen, boleh share. Sekejap lagi saya nak hand over kepada Puan Fatona. Ambil masa lebih kurang dalam 20 minit saja. Waalaikumsalam peternak muda Nudi. Apa khabar? Anda sihat? Anda sihat? Okey. Okey, moga sihat selalu, gembira selalu eh. Dah ada ayam untuk makan sendiri. Alhamdulillah. Inilah konsep backyard chicken. Backyard chicken adalah menternak ayam belakang rumah. Dulu dekat kampung masa saya kecil-kecil dulu sampai sekolah menengah, memang kita tak beli ayam daripada pasar. Okay, memang tak beli ya. Sewaktu tahun 90-an, 80-an dulu, memang kita tak beli ayam di pasar. Orang duduk di kampung memang tak beli ayam di pasar. Okay, kenapa tak beli ayam di pasar?
Sebab kita ada ayam sendiri. Dan bila adik-beradik kita daripada bandar balik, memanglah kita akan kejar tangkap ayam. Ayam kampung dulu dia tak ada reban, tuan-tuan ya. Dia reban dia atas pokok. Kalau kita nak tangkap ayam, mesti tangkap waktu malam. Kenapa tangkap waktu malam? Sebab ayam ni rabun. R-A-B-U-N. Itu pasal biawak, itu pasal ular sawa menangkap ayam waktu malam. Waktu malam, ular sawa mata dia macam spotlight. Mata ular sawa malam dia macam spotlight. Memang kita tak nampak light dia tu. Tapi spotlight mata tu, dia nampak cerah. Allah telah berikan satu kelebihan pada ular sawa. Dan dia akan tangkap ayam. Ayam tu pun tak sedar. Sebelah dia ular sawa. Tak sedar. Okey? Memang biasanya reban kami pun memang ular sawa lah. Dia punya pelancong ataupun pelawat waktu malam. Okey? Kebanyakan kita punya pemangsa dekat sini adalah ular sawa. Ular sawa biasanya dalam setahun tu tak banyaklah. Antara 15 ke 20 ekor dalam setahun ya. Masuk kekerapan tiap-tiap bulan tu masuk, insya-Allah ada. Dan ular sawa tu besar-besar. Kesian ular sawa tu. Sebab dia cari makanan, tak ada pilihan, terpaksa mencuri. Okey, mencuri lah tu. Tak apa, kami halalkan. Kami halalkan ya. Okey, biasanya ular sawa ni cerdik. Kenapa dia cerdik? Dia cari ayam yang besar dan ayam yang mahal. Yang selalu kami kena curi adalah ayam Belanda. Yang beratnya 5 kilo, 6 kilo. Harga ayam Belanda tu 200 ke 250. Sebab ayam Belanda kita jaga dan kita bela 6 bulan boleh cecah berat dia 5 kilo. 1 kilo RM40. Kalau 6 kilo kali dengan 40 dah 240. Okey, yang tu yang kita rasakan bila mati ayam Belanda sebab kan ular sawa, geram tu. Geram. Tapi kita kena berlapang dada sebab dia pun makhluk Allah dan kita sedekahlah, niatkan ya Allah, kau telah ambil ayam Belanda kami dan mohon padamu ya Allah, gantikanlah yang baik-baik. Gantikanlah yang baik, yang lebih baik dan rezeki yang lebih baik, insya-Allah. Ujian tu pasti, perniagaan mesti ada ujian. Okey, setiap ujian tu kita kena berlapang dada dan kita kena redha. Itu perkataan redha tu, cakap memang senang, tapi bila apply dan dalam masa yang actualnya kita takut tak redha. Kena selalu berzikir, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Mr Panda bertanya, cara sukatan bagi makanan ayam AKK macam mana? DOC sampai tuai macam mana? Ini soalan yang biasa peternak. Okey, untuk makluman Cik Panda, Cik Panda, Panda ni bukan terkurung dekat anu ke? Dekat Zoom negara ke? Boleh lepas eh? Dah balik China. Oh, dah balik China dah. Oh, tak jadi balik eh. Turun daripada ni. Tak naik kapal terbang eh. Okey, Cik Panda eh. Apa ni, kita nak kirakan kos makanan ayam senang saja. 1 kilo berat ayam AKK, kalau 1 kilo dia makan 2 kilo. Kalau beratnya 2 kilo dia makan 4 kilo. Ini kiraan yang mudah. Sukatan dia mudah saja. Kita bagi dia makan, contoh kalau kita ada 10 ekor ayam, kita bagi 1 ekor dalam 80 gram ke 100 gram. Kalau makanan tu berlebih, besoknya kita kurangkan. Kalau makanan tu habis, besoknya kita lebihkan. Tapi as the total, kalau beratnya 2 kilo, dia makan 4 kilo. Okey, untuk kurangkan lagi kos dia. Kurangkan kos dia, kita boleh bagi dia apa? Kita bagi dia daun hijau, madre de agua ataupun ketum ayam. Okey, saya panggil ketums supaya orang tak perasan. Okey, kita bagi daun hijau yang saya dah letakkan dekat dalam kita punya TikTok shop. Tuan-tuan boleh beli daripada TikTok shop, cucuklah di tanah, di bumi Allah ni, siram, insya-Allah dia akan hidup. Kita bagi lebih daun hijau tadi, tak perlu dedak. Okey, Panda, tak perlu letak dedak, bagi daun hijau saja. Terima kasih Hairose, walaupun sekeping bunga, bunga tu bermakna I love you. Okey, Hairose tu adalah anak sulung saya. Okey, kalau boleh bagilah
kapal terbang ke, jet pejuang ke, okey, ha, kereta api ke, ni not, kasih lebih sikit, okey. Tuan-tuan, tap screen, join kita punya program ni, program live kita, dan ini adalah satu program yang kita nak share dengan tuan-tuan. Tak lama lagi. Thank you. Tak lama lagi. Okey, habiskan dalam koin awak tu. Okey, tak lama lagi pukul 11 kita akan off. Okey? Oi, serius. Pukul 11 kita akan cut off. Okey? Okey, pukul 11 kita cut off eh. Tuan-tuan nak follow Hairosi tak? Okey, Mr Panda nak follow Hairosi tu tekan sebab banyak yang boleh. Okey? Bagi 100 ke 200 ke 300 ke flowers. Okey, tuan-tuan, tap screen ya. Eh? Moga terus berjaya, bahagia dunia dan akhirat. Okey, yang memberi bunga. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Terus memberi bunga. Jangan claim balik, sudah. Okey, tuan-tuan. Moga kita berjaya dalam penakan ayam ni. Ayam ni boleh berniaga, boleh jual dan keperluannya memang mendesak kita berniaga. Okey. Kita memang mendesak dia berniaga. Berniaga ayam ni memang dalam keadaan kritikal. Sebab kita kekurangan bekalan makanan. Okey. Okey, moga-moga kita sukses dalam perniagaan kita. Okey, untuk ayam kampung ni, vaksin perlu atau tidak? Memang wajib. Vaksin ni untuk tujuan menghindarkan ayam kita terkena penyakit sampar. Kita kena bagi vaksin, ada dua vaksin. Tapi sekarang ni dah combine dah. Dia tak bagi dua vaksin serentak. Dia bagi satu vaksin satu sekali ya. Ayam daging sekarang ni sesuai tak untuk niaga? Okey, untuk makluman Sanja, ayam daging dah peringkat lambakan. Lebihan dalam market. Okey, nombor satu. Nombor dua, kepercayaan orang terhadap ayam daging sebab penggunaan antibiotik yang tanpa kontrol. Menyebabkan orang dah mula meninggalkan ayam daging. Dan sekarang ni orang mencari ayam yang sehat, iaitu ayam kampung. Terutama ayam kampung yang diternak secara grazing. Grazing eh. Sebab ada ayam kampung sekarang diternak secara reban eh. Okey, permulaan berapa ekor sesuai tuan? Untuk 10118. Okey. Permulaan dia bergantung pada income. Kalau kita nak bela 100 ekor, income kita 1,500. 100 ekor je kita jual satu bulan. 1,500. Nak pendapatan 3,000, jual 200 ekor. Okey, senang saja pengiran ya. Mizi, waalaikumsalam. Saya ada buat tenakan lembu. Saya kekurangan modal. Ada tak jalan macam nak kembangkan tenakan? Okey, Mizi, berapa umur anda sekarang? Anda sudah tua? Anda sudah tua atau masih muda? Okey, kalau umur bawah 43 tahun, boleh mohon grant daripada kerajaan. RM50,000. Siapa mau kasih ya? RM50,000. Okey, oh, boleh. Okey, Mizi, ada CJ khusus tak? Khusus lembu. Kalau tak ada CJ khusus, 5 dan 6 hari bulan ni join kita punya program. Okey. Join kita punya program. Okey, 100 ekor 1500. Ya, yeah, betul. Sanja. Okey, 100 ekor kita jual 1 kilo kita jual RM15 kali dengan 2 kilo RM30 eh. Okey, Mizi, kalau tak ada sijil kena join program sebab syarat harga pada bonus tu adalah sijil khusus. Okey. Tap tap screen ya. Boleh join program kita ni ya. Dan tuan-tuan, kita punya live ni kita akan masukkan bawah YT merah MJ Fatona. MJ Fatona eh. Okey. Apa dia? Abang kes tak ada? Tak ada, kena tukar. Abang beli tak? Beli pakai kereta yang rendah tu. Cuba dipikul. Tak, kenapa dia potong? Orang nak tinggi, aku boleh potong. Okey, tuan-tuan. Sampai mana tadi? Okey, Mizi. Mizi, kalau awak tak ada sijil, kena hadir program 5-6 hari bulan Oktober. Sebab sijil kami memang diiktiraf. Dan terus buat kertas kerja, boleh hantar. Boleh dapat RM50,000, insyaAllah. Pernah join khusus lembu dan betina dok? Okey, kalau pernah join khusus, sijilnya ada tak? Sijilnya ada tak? Okey, kalau sijil tak ada, kena cari. Okey, boleh guna. Memang boleh guna. Okey, tak ada masalah. Kalau nak mohon geran lembu, kena khusus lembu. Kalau geran untuk ayam, kena khusus ayam. Dia tak boleh
khusus ayam geran lembu tak boleh eh. Okey Mizi, nak nampakkan modal satu kita mohon dengan dana. Nombor dua boleh mohon dengan Agrobank. Dia ada modal pusingan. Boleh sampai 2 juta, 3 juta, 5 juta boleh. Okey. Ha, modal pusingan eh. Boleh mohon eh dengan Agrobank. Okey. Ha? Ataupun kita boleh mohon kalau kita kebun kecil boleh mohon dengan Risda. Boleh mohon dengan Risda juga ya. Boleh mohon dengan Felda pun boleh. Banyak sebenarnya. Kalau kita asnaf pula, kita boleh mohon dengan lembaga zakat. Banyak sebenarnya peluang-peluang pembiayaan. Okey, pembiayaan ini nanti saya cuba cerita pada hari Isnin nanti. Yang hari Isnin memang cerita pasal umum. Am, kita boleh cerita ya. Izwan, salam. Saya makin dekat lembu. Saya makin dekat lembu nak sampai, makin suspend. Oh, tak apa. Macam nak kahwin pula ya. Macam baru nak kahwin pula rasanya. Gemuruh eh. Okey, pastikan. Pastikan dia punya makanan dia ready. Biasanya masuk lembu ni, kita masuk paling awal ujung bulan 1. Jangan terlampau awal eh. Boleh juga masuk terlampau awal. Tapi kontrol dia punya kos. Kontrol kos ya. Okey, terima kasih Syahira. Telah share-sharekan kita punya live ni. Suspend bab makanan bos. Tak ada masalah Izwan. Lembu, Izwan masuk lembu jantan ke lembu betina? Masuk minah ke masuk dol? Izwan, awak masuk minah ke masuk sidol? Okey, beritahu saya supaya kita dapat gambaran projek tuan. Eh? Lembu jantan, yeay! Untuk tujuan jual korban. Okey, masuk lembu jantan, kena bajet dia punya kos satu hari 4 kilo. Kos makan dia satu hari 4 kilo, kita bagi dia pelepah satu pelepah. Panjang pelepah 20 kaki. Maksimum 20 kaki ya. Lebih kurang dalam 10 kilo rumput ataupun pelepah. 4 kilo kali dengan, kalau masuk, bila nak masuk tu? Saya kirakan kos. Bila nak masuk? Saya kirakan kos. Okey, Izwan. Saya boleh tolong kirakan. Awak punya costing. Ambil kursi. Ambil kursi. Ambil kursi. Ambil kursi ya. Onika. Pak Kegi tu suspek. Mesti ada duit lah. Okey, minggu depan. Minggu depan hari Jumaat. Minggu depan. Okey, katalah kita bela daripada bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 8 bulan. 8 bulan. 8 kali 3, 30. Mana lebih kurang 240 hari. 240 hari kali dengan RM4. Lebih kurang dalam RM1,000. Seekor. RM1,000 eh. Khusus tu di Kuala Selangor. Di Kuala Selangor? Dia kuliah kotor. Tak. Ha? Tak. Tak. Kalau 4 kali 6 dah 24 orang bang. Ha? Kalau 6 bujik kereta tu. Ha, kena, masuk kat sini. Dekat masuk Dewan Makan. Ha. Ha, pergi buat set up suara Pak Petah set up je. Panggil. Pak panggil dia suruh set up je. Tak, ada keluar. Okey. Waalaikumsalam. Haji Najib. Najib, okey Najib ni dia jual LED touchscreen. Touchscreen. Waalaikumsalam. Okey. Okey, kita buat kursus 5 6 hari bulan. 5 dan 6 hari bulan eh. Kalau nak buat touchscreen screen boleh mohon dengan ni. Najib. Najib memang ada jual lah. Dia jual TV touchscreen. Okey, boleh kalau siapa nak buat present apa-apa ataupun sekolah ke boleh boleh dengan Najib Avia ni ya. Okey, perniagaan dia berkembang alhamdulillah. Itu dia punya base business dia. Asas business. Dulu dia peternak ayam. Okey, tempat banyak halangan. Ayam ni sebenarnya banyak halangan ya. Kita nak percayakan pekerja 100% tak boleh. Okey, antara penyebab kegagalan perniagaan kita adalah kita punya pekerja. Kita punya pekerja menyebabkan kegagalan dalam business kita ya. Okey. Boleh tap-tap screen, boleh share-share ilmu ni. Walaupun tak ramai tak ada masalah. Kita nak sharekan supaya orang dapat info yang betul. Okey, pasal peternakan ayam, kita cerita macam mana kita nak generate income ya. Okey, cerita pasal lembu tadi sekejap. 240 hari kali dengan RM4, modal dia RM1,000. Berapa harga beli lembu sekarang? Katakan dia beli harga dalam RM2,500. RM2,500 plus RM1,000 bermakna RM3,500.
Okey, lembu memang elok pakai Bangladesh, Bangladesh, okey. Kalau setakat 20 ekor kita sendiri boleh bagi makan. Jangan bagi Bangla. Bangla gajinya 1,500. Kalau 8 bulan kita dah kena keluarkan duit kita lebih kurang 8, lebih kurang 12,000. Okey, duit makan duit pekerja kita ya, belum duit makan dia lagi ya. Jadi kita kena pastikan satu, kita kena pastikan kita punya pekerja kita mampu untuk kendalikan kita punya projek ya. Bagi makan lembu ni kita Izwan bagi makan lembu ni kita boleh buat sendiri. Setakat 20 ekor dia pejam-pejam. Orang buta pun boleh bagi makan lembu ni, tak ada masalah. Okey, orang buta meraba-raba dia bagi makan lembu. Jangan risau ya. Jadi kita tak perlu risau pasal lembu ni, tak perlu risau ya. Okey tuan-tuan, saya nak end live saya sebab saya menerima tetamu daripada Kementerian Ekonomi bawah Rafizi, orang yang pandai matematik tu. Okey tuan-tuan, kita berjumpa balik hari Isnin ya. Hari Isnin. Najib. Okey, jumpa lagi nanti Najib. Ada orang dia dosen datang untuk membanci pertanian kita supaya negara kita maju dengan pertanian dan peternakan dan akhirnya kita tidak mengimport. Okey, itu dah matlamat kerajaan mengeluarkan bajet yang hampir 500 juta untuk projek bancian ni. Okey. Okey, jumpa lagi. Mari Wan Najib, mari. Welcome. Tuan-tuan, mana yang nak program khusus 5 dan 6 hari bulan ya? 5 dan 6 hari bulan. 5 dan 6 hari bulan ya. Jumpa lagi insya-Allah hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis kita punya live pukul 10 eh. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Khusus PM kami, PM kita. Okey, ada dekat bio eh. Assalamualaikum.